Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di majelis kita siang hari ini. Hari ini kita akan mengikuti kajian biasa kita pada hari Kamis siang. Saat ini akan membawakan tema yaitu tentang tak ada derita bagi yang bersabar dan tak ada bahagia bagi yang tak bersyukur. Insya Allah materi kita kali ini atau siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Subhanallah yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita untuk mempersingkat waktu karena saat ini sudah jam 12:30 untuk jadwalnya jam 12 dimulainya. Dipersilakan kepada Ustadz Subhanallah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala teriring salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini suatu hal yang biasa gitu atau bahkan suatu hal yang tidak biasa gitu. Jadi ada yang menyatakan bahwa seorang mukmin itu akan mendapatkan surganya jauh sebelum kematiannya. Karena ada anekdot katanya siapa Bill Gates ya. Bill Gates itu nanya kepada kiainya gitu, kepada pendetanya, "Bagaimana caranya saya ingin masuk surga?" "Oh, enggak bisa," kata pendetanya. "Anda tidak mungkin masuk surga." Kemudian kalau saya berinfak dengan infak misalnya 1 triliun bisa enggak? "Oh, enggak bisa. Karena harta Bill Gates kan enggak kehitung gitu kan." "Kalau gitu setengah dari harta saya semuanya saya infakkan. Bisa?" "Oh, enggak bisa." "Kalau gitu semua deh. Berapa triliun tuh harganya hartanya Bill Gates?" "Oh, enggak bisa juga." Akhirnya penasaran Bill Gates itu kan ditanya, "Kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga?" "Anda tidak mungkin masuk surga ya, kecuali Anda mati dulu." Karena surga itu adanya di akhirat gitu kan. Kalaupun ada di alam barzah kan, alam barzah kubur kita akan menjadi raudhatun min riyadil jinan gitu kan. Sementara Bill Gates masih hidup, bagaimana dia bisa masuk surga? Tetapi buat orang-orang yang beriman, dunia ini bisa jadi surga. Dunia ini bisa jadi surga buat orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena buat orang-orang yang beriman, apapun yang terjadi adalah nikmat buat dia. Apapun yang terjadi adalah nikmat buat orang yang beriman itu. Maka tidak ada yang bisa menghalangi orang beriman untuk bahagia di dunia ini. Tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyatakan kekagumannya. Ini yang kagum Rasulullah. Gitu. Kalau misalnya Allah pun pernah kagum kepada Rasulullah dan orang beriman. Bahkan Rasulullah juga kagum juga pada orang beriman. Rasulullah menyatakan ajaba bi amril mu'minin. Menakjubkan urusannya orang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Ternyata orang beriman itu memang tidak pernah bisa dibuat sengsara. Idza asabathum khair fasyakir. Jika orang beriman itu mendapatkan kebaikan, maka dia tidak akan sombong. Justru dia akan bersyukur kepada Allah, dia akan beristighfar kepada Allah, dia akan memuji Allah, dia akan bertasbih kepada Allah, dia akan bertahmid kepada Allah ketika dia dapat kebaikan. Dan sebaliknya, ketika seorang yang beriman mendapatkan musibah ujian, maka dia akan bersabar. Maka dia akan istighfar, dia akan minta ampun pada Allah. Maka tidak pernah orang beriman ini merasakan hidupnya itu sulit. Bahkan seorang ulama, bukan cuma seorang. Bahkan banyak sekali ulama yang karena prinsip-prinsipnya kemudian dia harus dipenjara oleh penguasa yang zalim. Maka dia mengatakan penjara ini adalah rihlah, adalah rekreasi. Gitu. Kalau selama ini,
seorang ulama ini tidak bisa memenuhi seluruh hobinya gitu kan, seluruh kesenangannya gitu kan. Kesenangan ulama jelas ya, dia senangnya adalah berzikir, beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, itu ulama kesenangannya. Ketika dia tidak dipenjara, maka dia tidak bisa berzikir sepanjang masa. Dia tidak bisa dari pagi sampai sore berzikir. Dia tidak bisa baca Quran dari pagi sampai sore. Dia tidak bisa beribadah dari pagi sampai sore. Tetapi sebaliknya, ketika dia ternyata karena aktivitasnya kemudian dia dipaksa oleh penguasa yang zalim, ya misalnya saat ini yang kita tahu apa, Mursi ya, saat Mursi di Mesir yang sedang dipenjara, dia tidak menderita di penjara. Beda dengan seorang copet barangkali gitu ya, perampok yang dipenjara akan lari dari penjara karena ingin bebas. Dia nggak perlu lari, karena justru inilah kenikmatannya, dia bisa baca Quran, nggak ada yang ganggu gitu, nggak ada undangan jauh-jauh harus macet-macet gitu ya. Jadi nikmat sekali buat seorang ulama, di penjara saja nikmat. Bahkan Bilal bin Rabah ketika dihukum, ketika dicambuk oleh tuannya, maka dia merasakan bahwa setiap cambukan itu adalah nikmat surga yang sudah dijanjikan. Dia tidak merasakan penderitaan itu, dan ini akan menjadi suatu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang tidak beriman. Tidak bisa dibayangkan. Bahkan ketika semakin banyak cambukannya, maka dia merasa derajatnya dari surga naik lagi. Ketika cambuk, derajatnya naik lagi. Dan barangkali buat kita yang belum bisa merasakan ini hanya jadi sebuah bayang-bayang bagaimana ya rasanya. Disiksa saja bahagia. Disiksa saja bahagia. Barangkali kalau kita analogikan, ada analogi yang lebih mudah gitu ya. Ada analogi yang lebih mudah. Bagaimana sesungguhnya orang itu bisa bahagia dengan izin Allah gitu ya. Dengan izin Allah. Kalau anak SMP misalnya SMA, itu yang sukanya futsal, itu suka aneh. Coba bayangkan. Ketika seorang murid, seorang siswa SMP atau SMA dihukum, dijemur di tengah hari bolong gitu kan, disuruh berdiri di lapangan 15 menit, 20 menit, dia akan ngadu ayah ibunya supaya ini kayaknya melanggar HAM katanya gitu kan. Padahal kemarin atau sesaat sebelumnya dia berjemur 45 menit, dia berjemur di tengah lapangan sambil lari sana lari sini. Kan tambah capek. Oleh gurunya cuma disuruh berdiri 15 menit gitu kan. Sedangkan dia lari sana lari sini kejar bola gitu kan, tendang bola itu 45 menit. Dan dia bahagia gitu. Dan dia bahagia walaupun keringatnya lebih banyak. Ketika dia dijemur itu kan keringatnya ya banyak, cuman jauh lebih banyak ketika dia main futsal di tengah lapang, tapi dia bahagia saat dia bermain futsal. Maka barangkali yang kita minta kepada Allah adalah kesiapan kita untuk bahagia dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ini barangkali yang kadang kita salah gitu kan. Kita menancapkan kebahagiaan itu bersyarat gitu kan. Kita kebahagiaan bersyarat. Saya akan bahagia nih kalau anak saya sukses dapat SMP negeri yang bagus, atau anak saya bisa dapat kuliah yang bagus, atau kita bisa dapat beasiswa S2 ke Amerika atau kemana. Kita bahagia. Kita bahagia kalau cicilan rumah kita sudah lunas gitu kan. Kita bahagia kalau cicilan mobil sudah lunas, jual ganti yang baru nyicil lagi gitu kan. Aneh gitu kan, padahal Avanza milik sendiri, kita lebih bangga naik Alphard milik showroom, karena baru nyicil 2 kali gitu. Ya. Kita bahagia pakai syarat gitu, padahal sesungguhnya mohon maaf, ada orang yang justru makin banyak hartanya, makin banyak makanannya, makin besar penderitaannya. Ya, mungkin kita bingung, kenapa? Kok makin banyak makanannya, makin banyak makanan terhidang, makin besar penderitaannya. Kenapa? Bayangkan ketika di depan kita ada sate gitu ya. Sate ayam, sate kambing ada gulai kambing, ada apa saja ada gitu kan depan. Padahal kita itu sedang asam urat kumat, gitu, darah tinggi kumat, kolesterol kumat. Makin banyak hartanya, makin banyak makanannya, makin besar penderitaannya. Tapi sementara orang yang sehat gitu kan, Pak Tani, petani yang sedang membajak sawah gitu kan, kemudian istrinya datang cuma dengan semur jengkol gitu kan, ikan asin, tapi dalam keadaan lelah seperti itu gitu kan, beristirahat sebentar, makan luar biasa. Luar biasa nikmatnya itu. Jadi sesungguhnya yang bisa membuat kita bahagia adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa bahagia selagi dia tidak bersyukur. Bagaimana kita bisa bahagia ketika kita tidak bersyukur? Pada saat kita masih kecil SD, gitu kan, kita dalam hati kita, ya Allah enaknya kalau SMP gitu ya, kayaknya gagah-gagah bener, pakai celana biru gitu kan.
Begitu SMP, ya enaknya SMA gitu kan. Lihatnya sudah makin besar, gagah gitu kan, pakai motor sekolah gitu kan. Begitu sudah SMA, apa kebahagiaannya? Ya Allah bahagianya kalau kuliah, apalagi kalau kuliah dibeliin mobil gitu kan. Begitu sudah kuliah dan kebetulan dibelikan mobil. Ya Allah enaknya kalau punya mobil bukan boleh dibeliin, beli sendiri gitu kan. Ya, sudah lulus kerja, lihat alumni datang gitu kan. Begitu sudah lulus kerja, ya Allah indahnya, sudah punya mobil sendiri. Ya Allah kalau sudah nikah gitu kan. Maaf yang belum nikah gitu kan. Ya Allah enaknya, kayak sudah nikah. Ya Allah ini nikah sudah 5 tahun, 4 tahun belum punya anak. Enaknya kalau punya anak, kapan bahagianya? Kapan bahagianya? Begitu punya anak 5 tahun, 10 tahun gak punya anak. Begitu punya anak, na'udzubillah bandelnya. Kan biasanya begitu kan. Anak kalau boleh kepengen itu bandelnya, masya Allah. Kenapa? Karena terlalu sayang orang tuanya. Maka Allah menyatakan betul Rahman dan Rahim itu yang pertama. Tapi masih ada 97 sifat Allah yang lain. Ya kan? Orang tua kalau sudah Rahman sama Rahim, lupa sama Adil. Lupa sama Aziz. Lupa sama Al-Hakim. Ya kan? Kalau anak tetangga salah itu kita langsung bisa hukum. Kalau anak kita salah, entar dulu jangan dihukum dulu. Tanya dulu kenapa dia berbuat salah. Kan gitu ya? Suka gak adil gitu ya? Nah. Kapan kita bahagianya? Ketika kita tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa buat kita bahagia? Waktu belum kerja, mimpi gitu bisa kerja. Ya Allah kalau kerja enak gitu ya. Lihat janganlah gaji berapa kayak, tapi lihat gitu kan. Pakai seragam gitu kan, pagi berangkat, sore pulang. Kayaknya keren gitu kan. Begitu sudah kerja, ya Allah kerja gaji cuma segini. Ya Allah nyicil motor aja susah gitu kan. Begitu sudah kebajikan, gajinya naik bisa nyicil motor gitu kan. Ya Allah ini motor hujan, kehujanan gitu kan. Panas, kepanasan. Kalau macet kesemprot ya kan, knalpot orang gitu kan. Ya Allah kalau bisa nyicil mobil. Kapan bahagianya? Pertanyaannya. Kapan kita bahagia? Sesungguhnya bahagia hanya datang buat orang-orang yang beriman. Buat orang-orang yang beriman. Yang menarik adalah ternyata orang Jepang itu bahagia hanya sampai dia pensiun. Selesai pensiun, orang Jepang itu enggak bahagia. Kenapa? Dia ingin bercanda sama cucu, cucunya sibuk. Cucunya sibuk, dia ingin bercanda sama anak, apalagi anaknya sibuk. Akhirnya dia apa? Dia sendirian di rumah. Daripada sendirian di rumah, mendingan kumpul sama teman-teman. Di mana kumpulnya? Panti jompo. Ya? Di situ kumpulnya bersama teman-teman. Ya kan nongkrongnya orang pensiunan Jepang, makanya... luar biasa, tapi ini juga jangan dijadikan alasan kita buat bermalas-malasan ya. Indonesia itu ternyata termasuk negara berapa? 10 atau 20 besar paling bahagia di dunia. Paling bahagia. Bahkan Singapura itu termasuk 10 negara paling tidak bahagia. Dan memang benar katanya. Makin banyak uangnya, maka faktor uang untuk kebahagiaan akan semakin kecil. Tapi makin gak punya uang, maka faktor uang untuk bahagia itu makin besar. Tapi gak ada gunanya kan? Kenapa orang gak punya uang? Kita uangnya banyak, maka faktor uang untuk bahagia itu kecil. Gak ada gunanya kan uang banyak? Sekarang faktor uang untuk bahagia besar, tapi gak punya uang. Kan percuma juga gitu. Kenapa? Yang bikin kita bahagia adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itulah kunci bahagia. Dan kunci untuk tidak sengsara adalah bersabar atas segala musibah. Dan yang juga menarik adalah kadang kita mengira musibah itu menghinakan kita. Kadang kita mengira musibah atau anugerah itu memuliakan kita. Coba tengok surat apa ya? Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Allah ngejek manusia nih sebenarnya. Allah menegur manusia. Fa'amal insan, dan adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, ketika mengujinya Tuhannya. Fa'akramahu, dan Tuhannya memuliakannya. Wa na'amahu, dan memberinya nikmat yang banyak. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi Tuhanku akraman. Sedang memuliakan aku. Padahal ujungnya, idza mabtalahu. Awalnya idza mabtalahu. Talahu, jika saat aku mengujinya. Jadi kemuliaan itu juga ujian. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya ketika manusia diuji Tuhannya dengan dibatasi rizkinya, dia mengatakan Tuhannya sedang menghinakannya. Padahal sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar itu. Kenapa? Mari kita berikan beberapa contoh. Yang pertama, ada orang
ini kisah dulu lah, yang fiktif ya. Ini fiktif. Mau fiktif dulu atau yang asli dulu? Ya, yang fiktif dulu. Yang fiktif kadang lebih seru gitu kan. Ada raja, ya kan, sama perdana menterinya. Ini hobi rajanya berburu. Ya, kemudian sang raja berburu sama perdana menteri, mengalami kecelakaan rajanya. Kenapa? Kelingkingnya putus. Sedih sekali raja. Kenapa? Percuma jadi raja gak punya kelingking. Ini raja tidak bersyukur. Masa percuma jadi raja ketika tidak punya kelingking? Sedih sekali dia. Dihibur dengan bagaimana pun gak juga bisa. Akhirnya sang perdana menteri terucaplah kalimat. Duhai raja, percayalah kelingking Anda putus pasti ada hikmahnya. Pasti ada manfaatnya. Marahlah sang raja. Tadinya sedih, hilang sedihnya. Ya, ini mungkin anekdot orang Betawi ya. Sedihnya hilang, tapi gantinya marah. Ada anekdot orang Betawi itu gini. Kalau sakit gigi gak sembuh-sembuh, gitu kan, cari palu, getok jempol. Insya Allah sakit gigi sembuh. Yang ada jempol kantengan. Sakit giginya gak kerasa karena ada penderitaan yang lebih besar. Gitu kan. Ya, jadi hilang sedihnya, marah dia. Marah sang raja. Akhirnya perdana menteri dipecat, bukan cuma dipecat, di penjara, menghina raja. Diangkatlah perdana menteri baru. Setelah 3 bulan luka sembuh, berburu lagi. Ketika berburu lagi, kali ini bukan kecelakaan, tapi ditangkap suku kanibal di hutan. Ya, ditangkap suku kanibal akan dimakan hidup-hidup. Tapi sebelum dimakan ada upacara. Ya kan? Yang pertama mau dimakan yang perdana menteri dulu. Kenapa? Perdana menteri baru ini gemuk. Ya. Jadi hati-hati yang gemuk ya, dimakannya duluan gitu kan. Sebelum dimakan dimandikan gitu kan, air kembang sebelum disembelih gitu kan. Sebelum digoreng gitu kan, dimandikan. Nah, ketika sudah dimandikan, dipenggal, dimakan. Ya. 2, 3, 4, 5 hari habis makanannya perdana menteri, tinggallah sang raja. Ya kan, mau dimakan. Dimandikan dulu kan air kembang gitu kan, dimandikan. Wah, begitu dimandikan, teriaklah yang mandikan. Manusia cacat. Kenapa? Gak punya kelingking. Gak punya kelingking. Akhirnya kepala sukunya ya, bermunajat kepada Allah. Akhirnya apa keputusannya? Bebaskan. Kalau kita makan dia, kita kena kutukan. Kenapa ini orang kena kutukan, gak punya kelingking. Ya, suku kanibal kan bodoh gitu ya. Gak tahu dia kecelakaan kok. Akhirnya apa sang raja? Susah payah dia akhirnya bisa sampai kembali ke kerajaannya. Dan dia memanggil sang perdana menteri. Apa katanya? Perdana menteri, Anda benar. Tapi perdana menterinya ini udah marah. Tuhan. Saya gak salah, saya dipenjara. Saya dipecat, bukan cuma dipecat, saya dipenjara. Dia bawa sesuatu untuk bunuh raja. Kenapa dia udah marah? Perdana menteri, Anda benar. Anda benar, saya salah. Saya minta maaf. Bodoh mau minta maaf. Saya udah kesal. 3 bulan lebih dia dipenjara kan? 3 bulan lebih dia hina. Tadinya perdana menteri dipenjara. Dia ceritakanlah ceritanya. Bagaimana dia bisa selamat? Karena tidak punya kelingking. Apa yang terjadi? Perdana menteri yang mau bunuh raja ini lemes dia dengkulnya. Jatuh dan dia minta maaf sama sang raja. Kenapa? Raja, saya bisa nasehatin raja. Tapi saya tidak bisa nasehatin diri saya sendiri. Kenapa? Coba bayangkan raja. Kalau engkau tidak berbuat zolim kepadaku. Engkau zolim kepadaku. Aku tidak salah kau penjara, kau pecat. Tapi kalau engkau tidak berbuat zolim kepadaku, siapa yang akan menemanimu? Siapa yang akan dimakan suku kanibal? Saya raja. Ternyata kezoliman sang raja bawa berkah buat perdana menteri, betul gak? Coba kalau rajanya gak zolim. Jadi jangan khawatir orang zolim sama kita, pasti ada berkahnya. Coba kalau rajanya gak zolim, dia gak dipecat, dia gak dipenjara, maka dia akan menemani sang raja berburu lagi dan ditangkap suku kanibal yang dimakan siapa? Perdana menteri yang lama. Tapi karena kezoliman, maka dia selamat. Jadi ternyata dikirain teman-teman ketawanya belakangan ya, karena dari tadi gak nyambung rupanya. Dikiranya yang ini cuma sang raja. Tidak, perdana menteri pun dizolimi. Jangankan kecelakaan, kezoliman orang saja kadang-kadang itu adalah rencana Allah mengangkat derajat kita. Jangan terlalu marah sama orang yang menzolimi kita ya. Itu yang kisah fiksi kayaknya. Wallahualam kalau itu ternyata benar gitu ya. Kadang-kadang fiksi juga ada benarnya gitu. Kadang-kadang yang aneh itu ada benarnya. Ya, kalau nonton tukang haji naik bubur, ternyata orang kayak Haji Muhyiddin tuh ada dalam kehidupan nyata. Gitu. Ada. Ini kisah yang nyata berikutnya. Ini nyata gitu. Seorang manajer, walaupun ini nyata tapi saya bumbu-bumbu ya. Seorang pemilik perusahaan, komisaris gitu ya, akan berangkat ke Singapura
untuk menandatangani kontrak gitu kan, berapa triliun lah gitu, anggap aja 5 atau 15 triliun gitu kan. Nah dalam perjalanan supirnya nyerempet anak kecil ya, sang komisaris bilang, hajar saya, lewat saja sudah ya, kalau bisa lemparin aja duit 1 juta, udah kita lewat saja, ini mau ngejar pesawat ya kan. Tapi supirnya nggak bisa, Pak, kita harus tanggung jawab, saya harus tanggung jawab, ini anak kecil gitu kan, kita harus rawat. Akhirnya dibawa dulu ke klinik, diobati, setelah saya baru dia ke Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di sana dipecat sang supir. Kenapa? Karena proyek 5 triliun hilang. Kenapa? Karena pesawat sudah berangkat. Orang Singapura nggak akan mau alasan pesawat ini nabrak-nabrak, nggak ada gitu kan. Sudah langsung dipecat, kasih uang pesangon, pulang tuh supir. Ini sang komisaris naik, bawa mobil sendiri pulang ke rumah. Sampai rumah dia kesel, bro, dia banting pintu, dia lempar tuh kunci, dia duduk di sofa. Kesel gitu kan, ambil remote, biasa kan. Kalau kesel kan zikir ya, Pak. Kalau kesel zikir, zikirnya pakai apa? Pakai remote gitu kan. Subhanallah. Ganti channel gitu. Kalau kesel kan kita zikir, subhanallah. Begitu dia masuk channel TV One atau Metro TV, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Pesawat GA 1000000000 ya, terjatuh. Ya. Seluruh penumpang meninggal dunia beserta awak. Begitu dilihat tiketnya, ini pesawat dia. Ini apa artinya 5 triliun dibandingkan nyawa? Akhirnya dia enggak telepon itu supir, dia datangin lagi. Ya. Udah, pesangon biarlah pesangon, itu kan Anda menyelamatkan nyawa saya. Gaji naik, besok kerja lagi. Kenapa? Ternyata dia pikir supirnya itu berbuat jahat sama dia. Dia, kenapa? Siapa suruh kamu nyerempet orang? Siapa suruh juga kamu bawa dia ke klinik? Siapa suruh juga kamu buat saya kehilangan 5 triliun? Tapi ternyata dia menyelamatkan nyawanya. Dan ini banyak kejadian-kejadian seperti ini. Ketika kita dapat musibah, orang yang beriman akan tahu musibah itu siapa yang menentukan? Allah. Dan keringkali musibah itu adalah untuk membuat kita jadi hebat. Hanya ada dua kemungkinan musibah buat orang beriman. Yang pertama, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, musibah itu akan menghapus dosanya. Maka tidak ada musibah yang tidak disyukuri. Orang beriman ketika dapat musibah, dia bilang innalillah, bukan berarti dia sedih. Memang innalillah, semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, memang semua akan kembali kepada Allah. Tapi kemudian dia sampaikan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk segala sesuatu. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Saya yakin teman-teman juga pasti punya kisah-kisah yang tadinya dikira ini buruk, ternyata ya, yang harus kita lakukan adalah menerima ikhlas dengan semua apa yang Allah berikan dan kita lakukan yang terbaik. Kadang-kadang ini menyedihkan, ini ya, menyedihkan. Saya waktu SMA rasanya udah pinter banget gitu kan, ternyata yang sukses itu yang gak pinter. Yang gak pinter, yang gak naik kelas, sekarang udah eselon 3 atau eselon 4 di Departemen Keuangan, padahal gak naik kelas gitu kan. Ini yang ranking 1 masih ngamen aja sana sini gitu. Tapi apa yang terjadi? Apakah bahagia? Gitu kan? Sekarang ada yang orang sukses, teman kita barangkali sukses gitu. Mobilnya 4 gitu kan. Istrinya 2 gitu kan. Tapi bahagia? Enggak bahagia. Di tempat istri pertama apa yang dilakukan? Bohong. Bohong. Di tempat istri kedua apa yang dilakukan? Bohong. Di depan anak-anak dari istri pertama apa yang dilakukan? Bohong. Dia bilang, wah, ibu tiri kamu tuh payah tuh, adik tiri kamu tuh payah tuh. Di sana ya kerjaannya apa? Bolak-balik, bohong. Bahagia? Tidak. Yang bikin kita bahagia adalah satu, menyerahkan semua hidup kita buat Allah. Pasti bahagia. Kita serahkan hidup kita buat Allah, ya kan? Bahkan ketika kita mengatakan, ya Allah, saya tuh ingin, ya Allah, anak saya sudah 2 atau sudah 3 atau sudah 4 dan laki perempuan gitu kan. Ya, saya ingin ya Allah, saya bisa memenuhi kewajiban saya ya Allah. Anak perempuan jangan tidur satu kamar dengan anak laki-laki. Ya Allah, berikan saya rumah yang gak perlu besar tapi kamarnya 3. Ya kamarnya 3, kenapa? Buat bapak ibu gitu kan? Buat anak laki-laki, anak perempuan. Ya, tapi kalau Allah mau, Allah kasih rumah yang kamarnya 5. Ya, Allah kasih rumah yang kamarnya 5. Saya sudah ngasih DP, sudah ngasih tanda jadi di perumahan ini kamar 3. Saya sudah kasih tanda jadi. Begitu keluar dari perumahan, rumah dijual depan perumahan. Harganya kan jauh, Pak. Ya kan? Masuk komplek sama depan komplek. Tapi ini depan komplek, persis depan komplek. Walaupun harganya jauh lebih murah, tapi kan bisa kita bilang, rumah di mana? Di Serpong Green Park, ya, depannya. Blok berapa? Blok D. Kok D depannya? Dengan
izin Allah gitu kan. Apa yang terjadi? Rupanya itu rumah si engkoh, orang Cina sebelumnya, itu baru saja orang hitam pulang debt collector sampai istrinya patah tangannya. Akhirnya apa? Udahlah yang penting lunasi utang saya, bawa nih sertifikat kamu cicil di bank, gak apa-apa. Wah, luar biasa kan? Rumah di komplek, tanah 90 meter, harga 300 juta. Rumah depan komplek, tanah 150 meter, harga 180 juta. Boleh nyicil lagi. Kasih 50 juta, bawa. Dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin. Seorang pemuda gitu kan, pemuda yang salih, ya kan, menghitbah seorang pemudi yang juga saliha, ternyata begitu mau dihitbah, ya Allah maaf ya bang, saya nunggu-nunggu sebenarnya. Tapi enggak dihitbah-hitbah gitu kan. Baru aja tadi pagi ada yang datang. Ya, enggak perlu sedih. Kenapa? Bisa jadi dapat yang lebih bagus. Bisa jadi dapat yang lebih bagus. Maka apa yang terjadi? Kehidupan kita ini akan menjadi surga buat kita. Kalau kita pasrah kepada Allah, kita bersabar atas semua yang Allah berikan. Kalau memang itu rasanya tidak enak, kenapa? Belum tentu itu benar-benar enggak enak. Saya udah nyiapin film, tapi kalau udah ngomong begini suka lupa gitu kan. Kalau sudah bicara sebenarnya suka lupa. Saya ingin putarkan satu film saja barangkali yang bisa saya putar. Ya, dan ini bukan film, barangkali juga sudah banyak yang nonton kali ya, tapi saya suka sekali. Saya tidak begitu suka musik ya. Saya enggak begitu suka musik. Kenapa? Ya karena saya pikir lebih senang saya dengerin Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an satu huruf 10 kebaikan, gitu kan? Bahkan saya kalau ngajarin Iqra anak-anak, saya bilang sampai Iqra 4 saja. Kenapa? Setelah Iqra 4 dia bisa baca Quran walaupun terbata-bata, ya kan? Dan kalau terbata-bata kan ganjalannya didobel. Kalau baca Iqra kan enggak ada pahalanya kan? Baca Iqra cuma pahala nuntut ilmu kan? Tapi kalau sudah dia baca Quran, terbata-bata dobel ganjarannya. Kalau lancar 10 kebaikan satu huruf, maka udah sampai Iqra 4 udah bisa udah Quran. Dan Quran bacanya yang banyak. Dan insya Allah dalam 2-3 bulan biasanya sudah langsung. Nah, ini saya sangat suka, cuma mata saya ada masih mana? Jangan menyerah. Ya, jadi saya suka sekali lagunya ini. Satu-satunya lagu The Massive yang paling saya sukai. Ya, satu-satunya yang paling saya suka. Kenapa? Karena kita umat Islam memang tidak boleh menyerah. Kenapa? Kita ini pemenangnya. Kita pasti bisa jadi pemenangnya. Kenapa? Ya paling tidak kita menang di akhirat, gitu kan? Tapi kalau kita benar, tidak mungkin. Allah pasti berikan dunia ini di surga buat kita. Kalau kita mau jadi pemenang, yang pertama adalah berpikir dengan benar. Ya, berpikir dengan benar. Jangan bawa emosi, ya kan? Jangan pakai kepentingan pribadi. Berpikir dengan benar. Yang kedua, keyakinan yang benar. Tadi ya, udah kelewat. Keyakinan yang benar, akidah yang benar, itu sudah kita miliki. Ya, sudah kita miliki. Dan yang paling penting, jangan sampai beriman tidak beramal atau beramal tidak beriman. Ya. Ada orang beriman tapi nggak beramal. Beriman tapi nggak beramal. Beramal tapi nggak beriman. Ini nggak akan ada hasilnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus yakin bahwa ini akan berhasil. Harus yakin ini akan berhasil. Kalaupun cuma kita nggak tahu kapan berhasilnya gitu kan. Kita mungkin berhasilnya 1000 tahun lagi gitu. Pasti akan berhasil. Ya. Dan ini menarik. Kenapa menarik? Karena buat orang beriman yang sangat ironi buat saya gitu ya, mungkin buat banyak orang beriman yang lain adalah banyak orang-orang tidak beriman tetapi perbuatannya seperti orang beriman. Betul. Cara belajar orang-orang yang tidak beriman kok lebih bagus dari cara belajar orang-orang beriman. Artinya apa? Dia tidak Islam kalau dilihat dari sholat, dia tidak beriman kalau dilihat dari dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau lihat bagaimana dari cara dia belajar, ini cara orang beriman belajar. Kalau dilihat bagaimana dari cara dia bermuamalah, maaf. Kadang-kadang kita jual beli perdagangan sama orang-orang yang tidak beriman, kok lebih menguntungkan karena dia lebih jujur. Ya kan? Lebih apa adanya. Kalau kadang-kadang kita ya ada apanya gitu. Apalagi sama-sama orang beriman ya, sama-sama orang yang soleh gitu kan. Enak banget, enak. Sampai ada ini yang mungkin jadi agak menarik juga ya. Ada seorang pencuri ketangkap di Masjid Salman ITB sampai 3 kali. Segitu begitu yang ketangkap pertama, dia dinasehatin, ditausiahin, dikasih makan, suruh pulang. Ketangkap lagi,
ditausiahin lagi, dimuhasabah sampai nangis, dikasih makan suruh pulang. Begitu ketangkap lagi bingung lah orang masjid. Ini udah 3 kali ketangkap. Akhirnya ada yang kesel nanya, "Eh, ente bagaimana sih? Kenapa nyuri? Tuh kan kita 3 kali nyuri di sini lagi. Kita hajar aja yuk." Kata orang itu kan, karena mau dihajar akhirnya dia dengan jujur mengaku. "Begini, Bang. Tahu enggak alasannya kenapa saya mencuri di sini? Abang jangan pukulin saya, ini alasannya. Tahu enggak apa alasannya? Mencuri di masjid Salman ITB itu enak. Ketangkep enggak digebukin. Dinasehatin dikasih makan. Dinasehatin lagi bahkan sampai saya terharu, Bang. Saya pengen taubat, benar. Cuma saya kepepet dan saya cuma berani mencuri di sini. Di tempat lain saya enggak berani, Bang." Oh, begitu. Akhirnya mahasiswa berembuk, kali ini kita gebukin dia. Kalau enggak dia nyuri lagi nanti yang keempat. Ya kadang-kadang kita itu Rahman sama Rahim enggak sepadan gitu kan. Enggak sepadan Rahman sama Rahim kita yang disuruh malah kasih gitu kan. Sayang gitu kan. Kita harus, enggak. Kadang saya bingung nih. Di Indonesia agak aneh coba. Bayangkan misalnya Pak siapa? Pak Yasir. Pak Yasir ini misalnya anaknya dibunuh. Ya kan? Pembunuhnya dihukum mati. Maka pembunuhnya ini mengajukan gerasi. Gerasi itu permohonan ampun kan? Ke siapa coba? Ke presiden. Padahal yang anaknya dibunuh siapa? Ya, tapi minta gerasinya ke siapa? Ke presiden. Presidennya ngasih lagi, kurang ajar kan? Coba kalau anaknya presiden yang dibunuh gak bakal dia ngasih. Ini, kadang-kadang ketika kita tidak berpegang kepada aturan Islam, maka kita pasti akan terpuruk. Kita akan terpuruk. Yang menarik, kalau kita pelajari sejarah Renaissance di Eropa, sejarah bagaimana terpuruknya orang Eropa dan kemudian bangkitnya mereka, itu bermula dari memang tidak dijaganya kitab suci orang-orang Eropa. Sehingga apa? Kitab sucinya sekarang bukan lagi, kalau Al-Quran kan ini ya, nggak ada gitu, written by gitu kan. Tapi kalau kitab suci mereka kan ada ya, written by, ditulis oleh gitu kan. Ya, ada penulisnya gitu, ada pengarangnya, cukup aneh juga gitu kan. Kitab suci ada pengarangnya gitu kan. Cukup aneh, kalau Quran enggak semua, memang dari Allah. Nah, ketika kitab sucinya tidak benar, dan mereka berpegang teguh sama kitab sucinya, maka makin lama mereka makin terpuruk. Dan mereka bangkit ketika mereka meninggalkan kitab sucinya. Mereka bangkit, mereka maju ketika mereka meninggalkan kitab sucinya. Sebaliknya umat Islam, coba perhatikan. 700 tahun. Waktunya masih ada gak? Tahun umat Islam itu berjaya. Ya, 700 tahun. Sejak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, luar biasa. Sampai terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah di Turki. Mereka maju karena mereka terus berpegang teguh kepada Al-Quran. Walaupun kadang mereka lepas, tapi orang-orang tertentu lepas, nanti ada lagi khalifah yang berpegang teguh. Ya kan? Bahwa khalifah berpegang teguh maka maju lagi. Nanti mundur lagi, maju lagi. Tapi 700 tahun kita hebat. Kenapa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian setelah itu hancur. Setelah itu hancur. Dan puncak kehancurannya adalah kemarin sekitar awal abad ke-20 ya. Puncak kehancurannya. 700 tahun kita hebat, 700 tahun kita hancur. Hebatnya adalah ketika berpegang teguh kepada Al-Quran. Hancurnya adalah ketika kita lepas dari Al-Quran. Maka sekarang ini luar biasa. Sekarang ini barangkali mudah-mudahan saya bisa merasakan pada generasi saya ya. Tapi paling tidak mungkin di bawah kita. Karena dakwah itu lebih panjang usianya daripada umur kita. Sekarang yang terjadi luar biasa. Mungkin 10 tahun yang lalu gak ada itu. Bait-bait Al-Quran, rumah-rumah tahfiz gitu kan. Gak ada 10 tahun yang lalu. Sekarang bermunculan. Kemarin kita lihat di TV ada Umar ya. Yang hafal Quran umur 5 tahun, hafal Quran 30 juz. Dan Umar bukan satu-satunya di Indonesia. Maaf, Umar bukan satu-satunya. Cuma dia satu-satunya yang ikut tahfiz Indonesia. Bukan satu-satunya, ada banyak orang. Saya ada teman-teman saya yang hafal anaknya umur ya 6 tahun, hafal 20 juz gitu kan. 8 tahun hafal 25, cuma tinggal nunggu saja. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Hanya saja saya sampaikan lagi.
ketika nanti umat Islam Indonesia kembali berpegang sama Al-Quran, itulah kita akan kembali jaya. Selama tidak, maka ya siap-siap saja, kita akan terus begini, coba aja. Siapa yang bisa perbaiki Indonesia? Makanya jangan terlalu ngotot ketika pemilihan presiden kemarin. Siapapun presidennya, gak akan jauh-jauh banget bedanya. Ya kan? Karena memang ini problematikanya rumit, luar biasa. Problematikanya rumit. Walaupun katanya menurut pendukungnya Jokowi itu luar biasa, pasti susah juga. Susah, percayalah. Hanya dengan pertolongan Allah, Indonesia ini bisa keluar dari keterpurukannya. Hanya dengan pertolongan Allah. Dan ketika kita, maaf, sulit kan buat kita jadi penghafal Quran? Tapi bagi yang belum punya anak atau masih akan punya anak gitu kan, masih akan produksi anak gitu kan, tidak sulit sebenarnya. Kalau benar-benar ada keinginan gitu. Kalau benar-benar ada keinginan, sungguh-sungguh bisa. Ya, pasti bisa. Kenapa? Penelitiannya sudah ada dan orang yang melakukannya sudah ada. Banyak anak umur 5 tahun sudah hafal lebih dari 5 juz. 10 juz, 15 juz, banyak. Cuma dilakukan sejak dalam kandungan. Sudah dalam kandungan, sudah diproyek. Proyek sudah berjalan. Maka saya punya sekolah, pengennya saya itu nerima murid, ya kan, 6 tahun sebelumnya. SD kelas 1 penerimaan murid buat 6 tahun yang akan datang, terima sekarang. Kenapa? Ibunya dididik. Dengerin Quran, pakai arti, belajar bahasa Arab, supaya dengerin Quran ada artinya. Maaf, saya kasih tahu ya kalau waktunya udah habis. Maaf, di dalam Al-Quran ada katanya, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sholat pada saat kamu mabuk sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan. Sekarang saya tanya, ketika kita baca Quran, tahu gak yang kita ucapin? Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa binaa. Dan seterusnya, tahu gak artinya apa? Tahu nggak Anda lagi ngomong apa? Tahu nggak apa yang sedang Anda baca? Nggak tahu kan? Ya sama orang mabok. Ya, makanya Qurannya nggak bisa membuat kita hebat. Tapi orang yang ngerti, tapi luar biasa walaupun nggak ngerti ya, yang baca ngerti. Dalam sebuah acara kegiatan tahajud gitu ya, yang baca ngerti, imamnya ngerti, imamnya nangis, makmumnya nangis ya. Tahu nggak kenapa nangis? Kagak tahu. Tapi seru aja gitu. Imam nangis, pasti ada yang seru. Oh iya nih, ada nar, berarti neraka gitu kan. Oh ada azabun azim, pokoknya udah sedih aja, udah azab gitu kan. Ya, Al-Quran itu mujizat. Tapi mujizatnya akan jauh lebih hebat. Dan akan buat kita ini lebih tenang, lebih bahagia. Akan buat hidup kita jadi surga. Mau gak hidup di surga? Mau gak? Mau nyari apa mau menciptakan? Nyari gak bakal ketemu. Ya, nyari surga di dunia gak bakal ketemu. Ya kan? Oh ada katanya nikah dulu dapat tuh surga dunia. Ala itu mah 2 menit. Habis gitu kan neraka lagi. Ya. Tapi kalau kita ciptakan surga ini di dunia dengan cara apa? Serahkan hidup kita buat Allah. Kita bekerja datang dari rumah dari Bojonggede ke sini gitu kan. Dari Pondok Aren ke sini. Yang saya tahu kan Bojonggede Pondok Aren, saya enggak tahu yang lain gitu kan. Niatnya karena Allah, maka jadi surga gitu kan. Jadi surga, sepanjang perjalanan jadi surga. Kita berzikir, kita tafakur pada Allah, apapun yang terjadi surga. Apapun yang terjadi di surga, percayalah, kalau kita pernah merasakan sakaratul maut, maka itu adalah ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan itu hilang ketika kita ingat ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita ingat kita pernah bertakwa. Maaf ya, saya meyakini diri saya tidak selalu bertakwa. Tapi paling tidak kita pernah bertakwa. Kita pernah melakukan kebaikan. Dan ketika kita ingat itu pada saat sakaratul maut, itulah yang akan membuat kita bisa tersenyum ketika sakaratul maut. Ya, mohon maaf, saya sudah operasi jantung 8 kali. Ya, saya sudah operasi jantung 8 kali dan saya sudah merasa yakin bakalan mati sudah beberapa kali. Tapi kemudian, ya Allah, saya sih ikhlas kalau mati sekarang ya Allah. Tapi anak saya masih kecil-kecil ya Allah. Istri saya masih muda ya Allah. Saya enggak mau istri saya kawin lagi ya Allah. Ya, saya sudah pasrah, tapi boleh dong setelah pasrah masih minta juga gitu kan. Dan ternyata dikabulkan gitu. Dan ketakutan luar biasa tuh ada. Ada ketika kita ingat dosa-dosa kita. Percayalah. Yang membuat nanti mata kita membelalak saat sakaratul maut adalah ketika kita ingat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut, Allah hadirkan ingatan terhadap kebaikan-kebaikan kita. Karena percayalah dosa kita memang pasti banyak. Mudah-mudahan tidak kita ingat pada saat yang salah, yaitu saat sakaratul maut. Ini saya kalau saya lihat, jam udah lewat, tapi saya belum diingat-ingatin. Kan masih bisa terus nih. Setengah 2. Oh, setengah 2? Iya. Oh, Allah Akbar. Tanya jam 1.
Saya udah hampir nutup itu kan. Iya, berarti sambung lagi nih. Ya. Masih banyak filmnya sih. Saya bukan penggemar lagu, tapi ada beberapa lagu yang memang saya sangat suka. Karena ini mengingatkan kita. Mengingatkan kita benar-benar. Benar-benar mengingatkan kita. Apalagi ketika yang menyanyi ini adalah sudah almarhum. Yang membuat kita hebat. Yang membuat kita bisa menjaga kesalihan kita adalah ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, terhadap janji Allah yang tidak akan memajukan ataupun memundurkan ajal kita ketika sudah tiba masanya. Dan pada saat itu kita akan benar-benar bersyukur dengan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan pada saat itu kita akan benar-benar ketakutan dengan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Pada saat sakaratul maut itu, maka kita akan diingatkan dengan semua perjalanan kehidupan kita. Alangkah indahnya ketika kita banyak mengingat sakaratul maut ketika kita hidup. Sehingga ketika kita sakaratul maut, hidup yang kita ingat adalah hidup yang bermakna. Hidup yang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya amat sangat singkat. Cobalah tengok. Usia saya 43 tahun. Tapi kenangan saat usia saya 13 tahun rasanya baru kemarin. Mungkin teman-teman ada yang usianya di bawah itu atau di atas itu. Dan kenangan saat usia kita baru 10 tahun itu rasanya baru kemarin. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Sengsara sebesar apapun di dunia ini pasti masih akan sanggup kita pikul. Sengsara sebesar apapun di dunia ini pasti masih akan sanggup kita pikul. Karena dia akan berakhir. Tapi sengsara di akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Semua cita-cita kita di dunia ini, semua cita-cita kita di dunia ini sebenarnya sia-sia ketika tidak kita niatkan untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita bercita-cita ingin mendapatkan dunia, maka apakah cita-cita itu untuk Allah? Dan Allah katakan, tidak diciptakan jin manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dan ketika kita mengabdi kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dunia yang tidak ada artinya ini akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan ketika kita meninggalkannya nanti. Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan ketika kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita ingat, ya Allah, saya bekerja, setiap hari saya bangun, sholat subuh dan saya berangkat, saya niat ini untukmu ya Allah. Ya Allah, saya membangun keluarga bersama pasangan saya ya Allah, saya niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, saya didik anak-anak saya niatkan untukmu ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang ada kesombongan di dada saya ya Allah. Ketika karir saya menanjak ada kesombongan ya Allah. Tetapi saya selalu istighfar setiap saya selesai melaksanakan sholat ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Hati yang tak pernah bisa tetap berada dalam keimanan. Sekali waktu hati ini menjadi sombong. Sekali waktu hati ini merasa senang melihat kawan kita sengsara. Tapi kami selalu minta ampun padamu ya Allah. Saatnya akan segera tiba. Saatnya akan segera tiba. Saat ini kita merasakan saatnya itu masih lama. Tapi pada saat dia tiba ya Allah, semua kehidupan dunia ini lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, tidak akan kita rasakan lama kecuali hanya sekedar seperti kehidupan di pagi ataupun sore hari saja. Seperti kehidupan di pagi atau sore hari saja. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
barangkali suri teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia terbaik yang harus jadi kita jadikan contoh dan teladan. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Tapi pernahkah kita benar-benar merindukan Rasulullah? Kita sering bersalawat kepada Rasul. Kita menyatakan kita mencintai Rasul. Tapi apakah benar ada dalam hati kita cinta kita kepada Rasul ini? Saat ini barangkali kita tidak tahu, kita belum pernah memasuki alam barzah dan kita tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi saya meyakini Rasul saat ini menatap umatnya di berbagai belahan dunia. Saya meyakini saat ini Rasul menatap umatnya di mana saja mereka berada. Dengan izin Allah, Rasul mengetahui apa yang sedang kita lakukan umatnya di Indonesia. Dan dengan izin Allah, Rasul juga mengetahui apa yang sedang terjadi pada umatnya di Rohingya. Apa yang sedang terjadi pada umatnya di Mesir. Apa yang sedang terjadi pada umatnya di Gaza. Dan pertanyaannya adalah, akankah kita nanti di Padang Mahsyar ketika kita minta masuk ke barisan Rasulullah dan Rasul bertanya, apa yang kau lakukan ketika engkau berada dalam keadaan mudah, ketika engkau memiliki harta dan engkau tahu ada umatku yang sedang menderita. Apa yang kau lakukan? Dan apa yang akan kita jawab? Sudahkah kita bantu saudara-saudara kita di Gaza? Sudahkah kita bantu saudara-saudara kita di Rohingya? Sudahkah kita bantu saudara-saudara kita di Patani? Sudahkah kita bantu saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang sedang menderita itu? Ataukah kita hanya sibuk menyatakan, ya Allah, hidup saya pun ini belum bahagia. Hidup saya ini pun masih penuh kekurangan. Ketika kita ingin berbaris dalam barisan Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka Rasul bertanya, engkau mengaku umatku. Sedangkan umatku itu seperti saudara, satu bagian tubuh dengan bagian yang lain, itu seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Ketika satu bagian tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Engkau mengaku umatku, engkau ingin berbaris dalam barisanku, jawab pertanyaanku, apa yang kau lakukan? Bahkan terkadang doa pun luput kita. Kadang ketika berdoa, kita tidak benar-benar berdoa untuk saudara-saudara kita. Pernahkah kita berdoa pada sholat atau apapun itu, kita berdoa dan membayangkan, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Patani, ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Gaza. Pernahkah kita benar-benar doa dengan hati atau cuma ucapan-ucapan saja yang kadang kita tidak tahu maknanya? Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Maknanya tidak sama sekali, jangankan sampai di hati, di otak saja, di pikiran kita saja pun lewat begitu saja. Dan ketika Rasul bertanya, apa yang terjadi, apa yang akan kita jawab? Rasul yang amat mencintai kita. Rasul yang amat mencintai kita. Bahkan di akhir hayatnya, tidak terbayangkan bagaimana sakaratul maut kita nanti. Ketika kita bayangkan, ketika diceritakan bagaimana Rasulullah sakaratul maut. Rasul adalah manusia terbaik, namun sakaratul mautnya begitu berat. Tubuhnya menggigil, bahkan ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib, manusia yang sangat gagah itu, menundukkan kepalanya, tak tega menatap Rasulullah yang sedang sakaratul maut. Sampai-sampai Fatimah Zahra meneteskan air mata di hadapan ayahnya karena melihat penderitaan Rasulullah. Sampai-sampai Jibril alaihi salam tak kuasa, tak tega menatap wajah Rasul dan memalingkan wajahnya karena tak tega menatap wajah Rasul. Sampai Rasul berkata, mengapa kau Jibril? Tidakkah kau suka melihat wajahku? Maka jawab Jibril, siapa yang tega melihat wajah manusia terbaik ini sedang menderita? Penderitaan yang luar biasa, panas, demam tinggi dan meracau. Namun apa yang diucapkan Rasul? Rasul menyatakan, ummati, ummati. Rasul mencintai kita. Rasul mencintai umatnya, seluruh umatnya di berbagai belahan dunia. Maka tugas kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Minimal doa. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Jangan sampai doa pun tidak kita panjatkan. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Rasul menjadi peringan kita nanti saat sakaratul maut. Kenapa? Rasul mengatakan, biarlah
semua sakit sakaratul maut umatku itu aku rasakan saat ini. Agar mereka tidak merasakan sakit yang sama dengan apa yang aku rasakan. Nah, terbayangkan bagaimana sakitnya nanti kematian kita itu. Ya, bagaimana sakitnya. Bahkan katanya ketika Rasul bertemu Nabi Musa dan Nabi Adam saja, sakaratul mautnya itu masih terasa sakitnya setelah ribuan tahun. Ketika mereka sudah berada di langit keberapa yang Rasul temui saat Isra Mi'raj. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup dan kehidupan kita untuk Allah, dan jangan khawatir. Allah lah yang akan memelihara hidup dan kehidupan kita. Saya ulangi, seandainya kita bisa menyerahkan hidup dan kehidupan kita untuk Allah, kita berangkat pagi hari untuk Allah, kita pulang sore hari untuk Allah, kita niatkan semuanya lillah, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim setiap kita melakukan sesuatu demi nama Allah, aku lakukan ini demimu ya Allah, maka insya Allah Allah yang akan menjaga segala urusan kita. Allah yang maha menguraikan segala kesulitan akan menguraikan seluruh kesulitan kita. Dan ketika kesulitan itu tidak langsung Allah uraikan, karena Allah ingin kita menjadi semakin kuat. Karena Allah ingin kita menjadi semakin kuat. Saya pernah lihat polisi di Lido. Ya, semakin berat itu bebannya, maka dia semakin hebat. Dia dikasih beban ransel yang isinya pasir dan dia harus berlari. Apa yang terjadi? Cuma berapa? 2 bulan atau 3 bulan gitu kan? Tapi keluar dari Lido, badannya jadi tegak. Kenapa? Karena disiksa dengan berbagai kesulitan. Semoga semua kesulitan yang Allah berikan kepada kita adalah dalam rangka mengangkat derajat kita atau minimal menghapus dosa-dosa kita. Dan semoga semua kebaikan yang Allah berikan ini bukan istidrat. Ini bukan karena Allah ingin lebih menambahkan azab buat kita. Tapi semua kebaikan yang Allah berikan adalah karena memang kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Subhanallah atas pemaparannya untuk materi siang hari ini. Masih ada waktu sedikit ya, diberi ada sesi untuk tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, baik dari Ikhwan ataupun Ahwat. Ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya ingin menyimpulkan untuk materi siang hari ini. Untuk materi siang hari ini, ciri dari orang beriman yaitu adalah ketika mendapatkan kebahagiaan ia bersyukur, dan ketika mendapatkan musibah ia segera beristighfar kepada Allah memohon ampun atas setiap kesalahan dan juga dosanya. Dan juga dari pemaparan Ustaz Subhanallah siang hari ini, kita bisa belajar banyak dari materi siang hari ini. Bahwasanya dalam kehidupan kita mungkin kita bisa menyempatkan waktu untuk merenung. Kadangkala apa yang kita alami dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang tersurat. Kita hanya melihat hal-hal yang tersurat saja yang ada di depan mata kita, tapi kita tidak pernah berusaha merenungkan barangkali ada hal-hal yang tersirat di belakang itu semua yang menjadi hikmah yang terbaik buat kita di masa yang akan datang. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.